Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita melanjutkan sama-sama belajar tentang beberapa khasiat madu kan. Madu, salah satu khasiatnya ternyata secara tradisional biasa digunakan untuk mencegah dan menanggulangi beberapa keluhan karena Alzheimer. Mari kita baca teksnya kan. Madu merupakan salah satu makanan dan sekaligus obat yang sudah digunakan dan diakui manfaatnya sejak zaman dahulu kala. Salah satu manfaat madu adalah menutrisi otak dan meningkatkan daya kognitif manusia. Oleh karena itu, minum madu secara rutin akan sangat membantu mencegah terjadinya Alzheimer. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mengatasi Alzheimer, kita bisa minum madu yang dicampur dengan perasan air kunyit yang diparut. Selain dengan kunyit, kita juga bisa minum madu dengan air temulawak, jahe, atau cuka apel. Ramuan teh hijau lemon plus madu merupakan minuman lezat yang tinggi manfaat untuk mengatasi Alzheimer. Jadi singkatnya begini kan, kalau akan-akan kepengin otaknya baik-baik saja, secara fisik tentunya, ya kan? Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi madu. Bisa madu murni, bisa madu plus air kunyit seperti yang disarankan di sini, bisa madu plus air temulawak, jahe, dan cuka apel. Intinya kan begitu. Jadi akan-akan itu parut temulawak atau parut kunyit, peres airnya, kasih madu minum. Misalnya pagi dan sore, insya Allah dengan ikhtiar tersebut kita berharap otak kita akan baik-baik saja sejak kita kecil, dewasa sampai menua, nggak mengalami pikun, nggak mengalami hal-hal yang lain. Ya Allahumma amin. Itulah salah satu khasiat madu yang bisa digunakan untuk ikhtiar mencegah dan mengatasi berbagai keluhan karena Alzheimer. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.